Okay, Assalamualaikum. Adakah yang bersama dengan saya pada pagi ini? Okay, kita nak buat sedikit perkongsian lah berkenaan dengan apa yang bestnya, okay? Apa yang bestnya multimedia ataupun program multimedia ataupun kita nak katakan kenapa demand tu ataupun kenapa pelajar boleh mengambil program multimedia, especially program multimedia di kuis lah. Okay. So, selamat datang kepada yang hadir. Okay, saya tengok kat sini live ada seramai 7 orang. So, terima kasih kerana bersama-sama dengan saya pada pagi ni. Okay. Puan Syakira, Puan Juzrinda, okay. Puan Ummu Haziq, okay. So, terima kasih kerana menonton. Kepada yang baru masuk live kita pada pagi ni, mungkin boleh ringan-ringankan untuk share, okay, supaya makin ramai lagi orang boleh di luar sana yang dapat manfaat atas perkongsian saya pada pagi ni. Okay. So, tunggu sikit lagi ya. Okay, so harapnya semuanya dah makan, okay, sihat. Okay, kita just nak sharing je sebenarnya, okay, tentang sedikit tentang program dan sedikit tentang demand multimedia itu sendiri. Okay, saya perkenalkanlah saya, okay, Puan Heliawati Baharudin, selaku Ketua Program Diploma Multimedia di Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat Kuis. Okay. So, hari ini dipertanggungjawabkanlah untuk sharing sedikit maklumat. Okay, tak lama pun. Okay. So, berkenaan dengan apa yang ada. Okay. Selalunya orang akan tanya, apa itu multimedia? Kan? Orang nak tahu. Kadang-kadang orang tak tahu multimedia itu apa. Apa yang dia boleh dapat daripada multimedia itu sendiri. Okay. So, saya start dengan satu question, okay, yang agak biasa orang akan tanya. Okay. Adakah peluang pekerjaan dalam bidang multimedia? Okay. Itu biasalah bila kita nak sambung mohon ataupun nak anak kita dah habis SPM, so kita nak kata nak ambil bidang apa ni, minat bidang apa ni. Okay, so kalau nak kata bidang multimedia, nanti you nak kerja apa? Okay, tu biasalah pakai parents, soalan yang akan kita tanya. Okay, so peluang tu sebenarnya banyak, okay, dalam bidang tu sendiri, dalam multimedia tu sendiri. Okay, so tak perlulah kita nak kata, oh sekarang ni you kena ambil human resource sebab human resource tu banyak. Okay, sedangkan kita sebenarnya apa-apa pun khusus yang ada, okay, dia ada kelebihan masing-masing. Apa yang penting adalah minat anak tu sendiri. Okay, so yang kedua, kita boleh lihat kepada demand yang ada sekarang lah. Okay, kalau tengok demand apa yang ada sekarang, saya akan tunjukkan dalam slide seterusnya apa demand-demand yang ada. Okay, so ini adalah soalan biasa. Okay, kalau selalunya student nak masuk je, dia akan tanya, Puan, kami nak kerja apa nanti? Okay, apa yang boleh kami kerja? Okay, itu biasalah, memanglah kita sekarang ni bila kita belajar, kita nak tahu apa peluang selepas kita habis. Okay, so jangan bimbang. Okay, saya cerita secara umum. Okay, sebenarnya dalam bidang multimedia ni sendiri, skop dia terlampau banyak. Okay, skop dia terlampau banyak. Okay, sekejap ya. Kenapa dia tak keluar kat saya punya, kat sini. Okay, dia tak keluar next slide saya, sekejap ya.
Okay. Alright. So, ni adalah secara sebenarnya secara umum. Okay. Apa peluang-peluang pekerjaan dalam bidang multimedia? Okay. So, kita ada photographer. Okay. So, saya rasa saya maklumlah kalau yang ni ramailah nampak buka kamera ni kan, pegang kamera. So, photographer. So, ini antara kita nampak macam, ah, kerja photographer je ke? Besar ke kecil gaji dia? Ha, kan? Ha, kita tengok lens dia pun kita dah tahu dah mahal. So, kita tahu demand photographer ni dia tinggi. Okay, sebab okay, kita kadang-kadang kita buat, kita hanya ambil gambar untuk suka-suka. Tapi mungkin gambar kita tu cantik, okay, kita ada teknik yang betul, so kita boleh jual gambar tu. Okay. So, yang kedua okay, adalah videographer. Okay. Videographer ni lebih kepada contohnya banyak event-event yang ada. Okay. So, selain tu juga kalau contoh kita pergi wedding, adakah kita kata, eh tak ada dah orang kahwin akan datang. Ha, kan? So, demand tu akan sentiasa ada. Cuma pelajar ni dia boleh kena explore. Okay, ramai je lepasan daripada quiz sendiri yang buat company sendiri. Okay, yang ada company yang diorang sendiri yang shoot, edit. Okay, so kita tak boleh kata yang, oh tak ada demand. Sedangkan orang kahwin setiap bulan, orang kahwin setiap tahun. Tak ada pula kata tahun ni je kahwin kan. Alright. So demand, antara demand yang tinggi sekarang ni adalah animator. Okay. So animator ni sebenarnya ada banyak. Okay, kalau kita tengok animator ni kita ada cartoon animator. Okay. So kita ada drawing animator, kita ada computer animator. So dalam satu ni dia ada banyak sangat bidang dia. Okay. So mana yang nak kita fokuskan? Contohnya kita ni suka melukis, kita boleh buat digital comic. Okay. Ataupun kita boleh masuk industri kartun sekarang ni. Kat Malaysia pun dah banyak kan. Okay. So kita ada Scopark, kita ada Digital Durian. So kita boleh asah skill kita. Okay. Dan ni adalah antara yang popular juga sebagai designer, graphic designer. So dalam graphic designer ni, okay. So kita boleh tengok pelajar ni dia boleh banyak pecahan untuk graphic designer. Dia boleh logo design. Mesti kata, alah logo design kat Canva pun boleh kan? Ha. So memanglah kat Canva boleh. Okay. Tapi kita nak, bila kita buat sesuatu perkara, kita nak ada ilmu. Okay. Kalau di perisian yang percuma. Okay. Contohnya yang saya sebutkan tadilah. Okay. Canva. Boleh kita buat. Okay, tak dinafikan kita boleh buat. Okay, just drag and drop. So, saya rasa ramai je adik-adik yang kat luar sana yang expert. Okay, buat Canva ni. Okay, tapi bila kita create satu logo, kita kena ada tahu logo ni untuk apa. Kan? Untuk siapa? Siapa yang nak gunakan? Dan logo ni nak digunakan di mana? Ha, okay. Bukannya buat logo, okay, drag and drop and then siap. Okay, so ni contoh yang saya bagi ni. Okay, so bila kita ikut ke contoh, kita ada company, kita nak buat logo untuk company. Okay, so kita kena ada ilmu untuk siapa. Okay, company ni niche-nya untuk apa. Okay, so di sini nampak macam mudah. Okay, tapi sebenarnya kalau kita tengok, alamak bodoh je logo dia. Tapi dia setiap logo tu dia ada maksud yang tersendirilah. Okay, kemudian sebagai designer ataupun graphic designer, dia boleh juga buat packaging design. Okay, sekarang ni kan banyak sangat produk. Enggak? Okay, banyak sangat produk. Semua produk nak ada packaging design masing-masing. Walaupun kita tengok, kalau kita jual satu benda, contohnya kita jual apa? Kita jual sambal tempoyak. Kan? Sambal tempoyak. Okay. Tapi tak ada packaging. Okay. Tak ada langsung dekat botol kita tu, kosong je. So mungkin kita rasa nak beli pun macam, alamak sedap ke ni kan? Sebab customer ni kadang-kadang dia tak rasa lagi. Kan? Tapi bila dia tak rasa tapi dia tengok packaging tu cantik, okay, dengan design yang lawa, menarik, dia beli disebabkan oleh gambar tu je. Okay? Tak rasa lagi. Gambar tu dah menarik. Dah makan. Okay? Dah beli. Okay? So,
semua benda ni, okey, semua jawatan ni, sorry kan jawatanlah. Okey, bidang ni, peluang pekerjaan ni, okey. Semuanya dalam range gaji yang agak lumayanlah sebenarnya. So saya patah balik pada fotografer, contoh kita rasa, eh banyak ke kita boleh buat duit dengan kita jadi fotografer. Sebenarnya dengan fotografer ni sendiri, kalau kita ada job setiap hari ke, setiap minggu ke, okey, mungkin boleh cecah sampai 5,000 ke atas. Okey, so ikut kepada demand lah. Okey. Kemudian kenapa kita katakan, okey, multimedia ni sangat penting. Okey, pada dunia sekarang. Kerana kita lihat, okey. Oh dekat saya tak ada lagi ya. Kalau kita lihat kat sini banyak sumber-sumber ataupun bidang-bidang. Contohnya kita ambil sekarang ni. Okey, kita ambil yang satu ni, relevant media ni, contohnya dari segi bidang penyiaran tu sendiri. Okey. Dan dari segi SOCMED ataupun social media. Okey. So social media kat sini, okey. So sekarang ni semua orang nak live, semua orang nak jual barang, kan? Semua orang nak buat branding masing-masing, kan? Even kita ada contoh, kita ada IG. Okey, kita jual barang kat IG. Kita ambil gambar bodoh-bodoh, okey. So orang takkan rasa terlio ataupun terasa nak beli. Okey, itu sebab kita kena ada teknik. Okey. Kemudian kita tak ada packaging pun. Kita nak buat sedikit poster contohnya. Sebab kita dah fokus pada SOCMED ni tadi. Okey. So poster kita tu tak tahu apa kita nak tulis. Desainnya tak ada. So tak guna juga. Okey. So bila kita belajar dalam multimedia ni sendiri, kita akan tengok setiap elemen of multimedia tu macam mana kita nak apply dalam kesemua bidang yang ada ni. Okey. Dari sudut modern ways of communication ni, contohnya kita boleh buat dari segi sekarang ni kan banyak je ikon-ikon yang keluar kan. Okay. Okay, so terima kasih kepada yang join pagi ni. Okay. Ni daripada mana ni? Daripada Pajam. Okay, terima kasih. Clear ya daripada Pajam. Okay. Okay. Okey, daripada Melaka pun ada. Terima kasih kerana join live kita pada pagi ni. Terima kasih kerana support. Okey. So, di sini kita tengok. Okey. Malaysia top in demand job 2020. Okey. So, ni bukan saya yang cakap. Okey. So, ini daripada career planning. Okey. Critical occupation list. Okey. In demand job. Pada 1 April 2020. So, dia ada 10. Okay. Demand job lah. So, graphic and multimedia design ni antara mendapat nombor 8 lah. Okay. Termasuk dalam demand job di Malaysia. So, tak perlu takut lah kan. So, kat sini kita boleh tengok sebagai graphic designer, design architects, 3D artist, 3D modelers. Okay. So, apa software? Semua software, kebanyakan software kat sini kita ada ajar, contohnya Photoshop, kita akan ajar. Kalau contohnya you ambil kita punya program diploma multimedia, kita akan ajar daripada you tak tahu langsung Photoshop tu apa, sampai you boleh buat. Okay, so Blender, okay. So dan juga, okay, kalau dekat sini, okay, kita ada UI designer, kita ada student, ex-student kita yang pakar dalam UI designer, okay. As student kita lah, okay. So, dan graphic designer. So, siapa kata tak ada demand? Kan? Apa yang you nak kerja ni, kerjalah. So, maksudnya yang penting, kita beri peluang kepada diri kita untuk try, okay. Sebab demand kat luar tu memang ada. Cuma kita kena pastikan kita boleh fulfill the demand, okay. Okay. Ni, maksudnya 5 tahun akan datang. Okay, new age careers in 2020 to 2025. Okay, so dekat sini kita boleh tengok. Okay, ada banyaklah sebenarnya. Okay, personal healthcare, nanomedics, okay, book to apps converter. Okay, yang ni convert existing books and literature into interactive apps. Bila kita sebut interactive, dia mesti ada element of multimedia. Okay. Sebab multimedia tu sebenarnya dia adalah interaktif.
Okay, so kita ada corporate personal branding. Okay, ini antara career yang 5 tahun akan datang ni saya sebut. Kalau sebelum ni, okay, yang sebelum ni adalah untuk tahun ni, 2020. No, ini 5 tahun akan datang, dia ada corporate personal branding. Bila sebut corporate personal branding, okay, develop and project personal brand of higher management and company. Semacam mana kita nak pastikan, okay, company tu ke depan. Okay, so inilah multimedia tu tadi. So kita yang akan create dia punya brand, kita yang akan create dia punya logo, kita akan create dia punya brochure. Okay, ha, so corporate personal branding. So ada kerja sampai tahun 5 tahun akan datang. So tak perlu rasa, eh kalau saya ambil multimedia ni kos lelong ke? It's not kos lelong. Okay, tak ada kos yang lelong ni. Kan? Semua kos dia ada apa ni? Pro and cons masing-masing. Okay, so tak ada kata multimedia ni susah. Okay, kita ambil HR lah senang, ataupun kita ambil broadcasting lah senang, kan? Dia tak ada khusus yang senang, yang susah, tak ada. Semuanya atas kita, okay? Setiap khusus tu, dia ada kesusahan masing-masing. Okay, kita tak kata communication tu senang, kan? So, kita tak kata CS tu senang, computer science, okay? So, setiap khusus tu dia ada. Okay, kesusahan masing-masing dan kesenangan masing-masing. Okay, so tak perlu kita pandang rendah pada khusus orang lain dan tak perlu kita nak rasa wah sangat khusus kita, kan? Okay. Alright. So, ni yang saya dapat daripada salaryexplorer.com untuk tahun 2020 punya. Okay. Salary comparison by experience. Okay, saya ambil dua je contoh. Okay, kat sini adalah graphic designer. Okay, Malaysia. So, kita boleh tengok kat sini. Okay, maksudnya pertambahan gaji. Okay, kalau kita experience kita kurang daripada 2 tahun. Okay, mungkin gaji kita di antara 2,130 ke bawah. Okay, kemudian kalau kita punya ni 2 hingga 5 tahun, okay, ada kenaikan sebanyak 34%. Okay, 5 hingga 10 tahun, kenaikan sebanyak 48%. Okay, ini adalah, okay, dan setiap tahun tu dia ada kenaikan ikut kepada kita punya experience. Okay, mungkin kalau contohnya lebih daripada 2 tahun, 6,000. Dan mungkin juga, okay, dia boleh lebih daripada 6,000. Ikut kepada demand, okay. Yang ni adalah experience, okay, sorry, salary comparison by experience untuk animator. Okay, so untuk animator, okay, so banyak sekarang ni company kat Malaysia kan yang fokus kepada contohnya dia buat Upin Ipin, kan, yang glamour lah, let's pop up, kita tak nampak lah. Okay, so dekat situ memang the process pun kita tahu sangat susah, okay, untuk membuatkan, menghasilkan satu projek kartun 3D. Okay, so kat sini antara range gaji lah, okay, kenaikan untuk setiap tahun sehinggalah 20 tahun. Dan setiap ni dimungkinkan berbeza lah ikut pada demand sekarang. Ini untuk tahun 2020. Okay. Alright. So, yang ni mungkin ramai yang tahulah. Okay. Yang ni Didi and Friends, kan? Ramai je yang anak-anak kita suka Didi and Friends. Okay. Yang buat karakter ni. Okay. So, di sini, okay, kalau contohnya kita kata, puan, nanti kalau contoh kami ambil multimedia ni, kami nak kerja kat mana? Okay, kami nak praktikal kat mana? Ha, kan? Tu soalan-soalan yang biasalah kami terima. Okay, yang ni tengok, dia akan buat iklan. Ni ada iklan untuk tahun ni. Maksudnya, we are hiring. Maksudnya, dia nak ambil, apa ni, untuk interns. Okay, yang ni pun mencari pelajar practicals. Okay, dia nak memerlukan grafik, animator, konsep artis. Okay. So, yang ni contohnya. Yang ni saya agak tertarik sikit bila saya tengok dia punya iklan, kan. Internship di Cyberjaya Wanted. Ha, start Julai 2020. Tapi yang saya rasa sedikit berbangga, okay, dia dah bagi saya siap kat sini. Okay. Dia nak contohnya yang kreatif, digital media production, pelajar diploma politeknik preferred. Okay, tapi kreatif, digital marketing, pelajar diploma quiz preferred. Ah, kan. So, digital marketing,
penulisan kreatif, dakwah contemporary, okay, admin and human resource. So dekat sini digital marketing mungkin kita boleh buat dia punya design untuk grafik lah. Okay, sebab kadang-kadang kita punya niche ataupun kita punya kelebihan dari segi dakwah contemporary lah untuk quiz. Okay, so saya tengok kat sini ada a few yang masuk. Okay, so terima kasih kepada semua. Okay, so ada soalan. Okay, sekejap ya. Oh, terima kasih Puan Nur Hashikin Syahadan. Okay, dia kata kawan saya tu siapa ada skill development website ataupun IT programming, sila PM saya ya, alumni quiz IT multimedia. Oh, okay. So siapa kita punya alumni boleh PM lah. Okay, Puan Nur Hashikin ni. Okay, terima kasih Puan Nur Hashikin. Wah, waktu-waktu COVID pun cari developer. Ha, tengok. Okay, ni bukan saya cakap kan. Ha, so maksudnya tu demandsnya angka memang tinggi lah. Okay. Kemudian kita baca sikit ya. Okay, soalan. Ada satu soalan. Okay. Adakah subjek lukisan SPM menjadi syarat kelaikan untuk masuk program? Perlu ada kemahiran melukis ke? Okay, ni saya akan tersimpan dulu soalan ni. Okay. So, saya akan jawab nanti. Kemudian nanti kat akhir nanti. Okay, adakah perlu kena pandai melukis? Okay, so simpan dulu ya soalan ni daripada Puan Juzinda Muhammad Ghazali. Okay, sabar ya Puan. Okay, ini Daulah Holdings. Okay, kita sambung. Okay, melukai intern. Okay, videographer and editor. Kadang-kadang, kalau contoh kita kata kita nak kerja dengan siapa, mungkin ada setengah student, boleh je kita apa ni, kerja kat praktikal kat tempat printing, boleh sebab kita buat design. Okey, dan kita kerja kat kedai orang kahwin, boleh. Okey, so kat sini tak adalah semestinya kita nak kena kerja dengan company yang besar-besar. Okey, kadang-kadang ada juga students kita yang memang suka kan menjadi videographer ni, daripada dia orang dalam semester tu sendiri, okey, dia orang boleh beli equipmentnya sendiri dan dia orang boleh shoot gambar dan jana income sendiri. Ha, okey. So saya katakan tak perlu, tak keluar lagi quiz. Okey. Ha, so dalam tengah belajar ni buat part time weekend contohnya, sebab dia dah ada skill. Okey, dan dia suka. Alright. Okey. So kita habis sedikit tadi penerangan apa itu contohnya, apa nak jadi. Okey, lepas kalau kita ambil bidang multimedia ni tadi. Okey. Sekejap ya. Alright. So saya nak masuk sedikit tentang program. Okay, program yang kami tawarkan. Okay, iaitu Diploma Multimedia. Okay, MS36 di Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat Quiz lah, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Okay, saya bagikan sedikit agenda. Okay, bagi taklimat, bukanlah taklimat sebenarnya, perkenalan lah kepada ketua program, sedikit maklumat tentang program dan juga syarat kemasukan. Okay, so saya kan, so cepat nak cari gambar ni sebenarnya. Okay, so saya Helewati Baharudin, okay, selaku ketua program lah. Okay, Diploma Multimedia. Okay, so tu email saya. So sebarang persoalan, pertanyaan tentang program semua, boleh email direct pada saya dan saya akan respon. Okay. So untuk terlibat kepada program. Okay. Tak ya, dia agak slow ya. Okay, yang ada ni mungkin boleh share. Okay, live ni. So, mungkin ramai lagi yang boleh dapat manfaat sedikit tentang program-program yang ada di FSTM especially.
Okey. Ataupun di quiz. Okey. So, nama program. Okey. Kita semua program kita mendapat akreditasi daripada MQA lah. Okey. Bukannya program yang buat-buat je macam tu kan. So, kita memang dapat akreditasi. Nah, memang kita buat curriculum review, okay. So, maksudnya bukan subjek yang sama, konten yang sama, okay. So, ni adalah nama program, Diploma Multimedia MS36 dan juga nombor pendaftaran MQA. Kut-kut ada yang tak percaya, betul ke dapat akreditasi? Ha, kan? Ha, ni kod kita lah, boleh check A6926, okay. So, yang ni memang MQA akan datang visit dan check kita punya facilities. Okay. Check kita punya apa ni, curriculum sama ada mematuhi ke tak. Okay. Standard yang telah diberi. Okay. So untuk selama apa ni, jumlah nilai kredit adalah 96 jam kredit. Okay. Untuk program diploma. Dan bahasa pengantar dia adalah bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Okay. So, tempoh pengajian. Ha, ni yang biasa ramai yang nak tahu. Kalau kita ambil ni apa lama ya? Ha, kan? Tak nak lama-lama. Okay. Tapi selalunya, bila kita tanyalah a few students, you all tak nak habis ke? Ha, suka duduk ke quiz ni kan? Lama-lama. Okay. Tempoh pengajian dia adalah kita hanya tawarkan sepenuh masa sahaja. Ha, tak ada tiba-tiba nak ambil diploma secara part time, tak ada setakat ni ya. So diploma semuanya separuh masa, sepenuh masa, sorry, sepenuh masa. Okey, selama 3 tahun. Okey, ataupun 6 semester. Okey. Setiap semester mengandungi 14 minggu kuliah, okey. 1 minggu untuk ulang kaji. Okey, so sudah ada masalah. Okey, dan 3 minggu peperiksaan akhir semester. Okey, mungkin adik-adik yang baru mendengar, okey. So, kata, alamak, packnya, ya. Tak, belajar kat NISI ni yang paling senang sekali, kan. Kadang, kelas dia bukan hari-hari. Okey. So, 14 minggu tu memang agak selesa. Dan kita ada masa untuk kita belajar, ulang kaji. Dan, waktu peperiksaan ni yang agak panjang lah. Tapi, mungkin ada yang di exam setiap hari. Ada juga. Okey, so bergantung. Alright. Okey. So syarat kemasukan. Okey. So saya brief sikit untuk syarat kemasukan. Okey, syarat kemasukan dia memang agak longgar. Okey, bukan longgar lah. Okey. So maksudnya mudah. Okey. So ini saya akan menjawab persoalan daripada tadi siapa? Okey, Puan Juzlinda. Okey. Ini secara umum. Okey, lulus SPM ataupun SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kepujian atau kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya. Okey, maksudnya dengan hanya 3 kepujian dah boleh mohon. Okey, memang rendah. So adik-adik kat luar sana tiba-tiba dapat result SPM yang tak dapat apa yang dihendaki ataupun tidak memuaskan, tapi ada 3 kepujian, boleh mohon kat kita. Okey, untuk program diploma multimedia. Okey. So 3 pujian tadi, okey, ada tak tadi soalan tanya, perlu tak ada apa tadi? Perlu tak ada subjek lukisan? Okey. Subjek lukisan tu advantage lah sebenarnya, kelebihan kepada pelajar tu tadi. Okey. Sebab bila dia ada, maksudnya dia dah ada sedikit skill melukis. Tapi jangan bimbang untuk yang tak ada, alamak kami tak ada skill. So tak apa, dalam kita punya nanti saya akan tunjuk kita punya structure program. Apa yang pelajar akan belajar, okey. So kita akan ajar satu-satu. So jangan bimbang. Okey. So sekarang ni dengan hanya 3 kepujian kita boleh sebenarnya, okey, sorry ya. Kita boleh sebenarnya melanjutkan pelajaran dalam okey diploma. Tak ada orang kata, alamak aku dapat 3 je tak tahu nak pergi mana. Ha, kan? Sebenarnya ada peluang lagi ataupun ada ruang lagi untuk kita sambung belajar. Okey. Dan ni saya sebutkan nanti struktur program. Okey. Untuk sepanjang 3 tahun tadi. Okey. Apa yang pelajar akan belajar. Okey.
Oh, Puan Nur Syikin sekejap ya. Ada soalan. Lepas diploma, sambung degree. Oh, okey, bagus. Dapat transfer kredit tak? Okey, jadi berapa tahun tu dipendekkan? Okey, nanti petang nanti, okey, jangan lupa live. Nah, biar ketua program untuk bachelor yang akan jawab kan. Sebab kita ada, kalau contohnya, istimewa lah kalau ex-student kita ada berapa tahun, okey, bertransfer kredit daripada luar, berapa transfer kredit yang boleh. So, memang ada, okey. So, ni saya masukkan apa yang akan baca untuk every semester. Okey, tahun 1, semester 1. Kalau kita tengokkan sini, okay, kita ada subjek pengajar Malaysia atau ni pilih salah satu, Bahasa Melayu Komunikasi, okey, untuk pelajar antarabangsa, Tasawuf Islam, English 1, okey, Arabic 1, Tilawah Al-Quran. Okey, ini jarang-jaranglah, okey, tempat yang menawarkan subjek ni kan. Discrete Math, okay, Introduction to Multimedia, Fundamental of Drawing, Core Curriculum dengan Sistem Tarbiah Pelajar. Okay, apa yang istimewanya kita berbanding dengan tempat lain? Okay, so kat sini kita ada Tilawah Al-Quran. Okay, Matlamat Quiz. Okay, so semua pelajar, okay, untuk diploma lah, untuk FSCM, okay, dia kena ambil Tilawah Al-Quran kerana kita nak pelajar ni bila dia keluar daripada quiz, okay, dia boleh membaca Al-Quran. Okay, tak dinafikan sekarang lah. Saya tak kata tak pandai baca. Yang masuk tu tidak. Okay, dan yang masuk tu memang pandai sangat baca. So, ada sebenarnya. So, bila kita tengok, so kita bagilah. Okay, kalau contohnya pelajar ni at least dia keluar quiz ni, dia kan hanya dapat ilmu lain ni. Kita nak ilmu dari segi Islamik ni, dia dapat juga. Okay, so dekat sini kita ada subjek Fundamental of Drawing. Nah, tadi yang tak ada, kata tak ada skill kan, tak ada skill apa tadi, subjek lukisan, tak apa, kita ada Fundamental of Drawing di mana kita akan ajar, okay, step untuk draw. Okay, so jangan rasa takut nak ambil, okay, so, rasa enjoy sangat untuk program ni lah. Okay, ni adalah subjek semester 2, Bahasa Melayu, okay, Alfiq, kenalan tak uji maklumat, English 2, Arabic 2, Tadabur Al-Quran, okay, Introduction to Graphic Design. So, kita dekat quiz ni, kita memang ajar satu-satu, special. Contohnya, Introduction to Graphic Design ni, student akan masuk lab, student akan ajar Photoshop daripada tak tahu sampai jadi tahu buat poster. So, kat sini memang hands-on dalam lab. Okay, so kreatif, multimedia drawing, okay, sama juga introduction to advertising. Yang ni semua software multimedia yang kita ajar, okay, especially the quiz lah, kita akan ajar student tu daripada asas. So tak perlu takut, maksudnya bila akhir semester tu memang you boleh dah buat, bila you keluar untuk bekerja ataupun intern, you dah ada basic. Memanglah dekat luar sana tu ada banyak lagi software. So at least basic tu kita dah ada. Okay. Dan, oh saya lupa tadi, yang ni sistem tarbiah pelajar ataupun usrah. Okay. So kita nak student ni, dia ada usrah bersama dia punya nakibah masing-masing lah. Okay, nakib dengan nakibah masing-masing. Alright. So tahun 2, semester 3. Okay. Dia ada subjek pengantar akidah, English 3. Okay, kita ada Arabic 3, okay, Ahlak Islamiah, Visual Communication, Introduction to Animation. Okay, ni pun lab, Visual Communication pun lab. Okay, so Introduction to Animation ni, ni jadi animator tu, kan? Subjek yang student suka. Okay, menggunakan AnimeCC, Multimedia Design dan Multimedia Authoring. Okay, so kita ada every semester, kita ada usrah. Supaya kita nak pelajar kita ni dapat dua-dua ilmu. Okay. So, sistem tarbiah pelajar ni bukan usrah dengan pensyarah. Bukan. Okay. Sistem tarbiah pelajar ni diusrah dengan senior-senior dia yang kita lantik sebagai nakibah dan juga nakib lah. Okay. Tahun 2, semester 4. Okay. Kita ada scripting. Subjek scripting. Nah, ini siapa nak buat games. Okay. So, ni lah. Okay, ni audio and video multimedia 3D animation. 3D animation.
Okey, ini semua adalah subjek multimedia. Ini multimedia ni dia ajar action script 3. Okey, menggunakan CC. Okey, ni audio and video in multimedia. Okey, so audio and video ni lah yang menjadi fotografer tadi tu. Okey, teknik-teknik dia. Okey, 3D animation nanti di akhir nanti saya akan tunjukkan sedikit. Bukan tunjukkanlah. Okey, kita tengok sendirilah kan. Sedikit hasil kerja daripada student kita, student diploma ni sendiri yang membuat membangunkan projek 3D. Okey. Kemudian kita ada database, okey, kita ada interactive web design dan kita masih ada usrah. Okey. So kita ajak belajar juga tentang pembangunan web. Okey. Tahun 5. Tahun 3, semester 5, kan? So dalam MQA, okay, kita perlu terapkan ada elemen entrepreneur, okay, entrepreneur, kan, entrepreneurship in IT, supaya student ni dia boleh survive, okay, ramai jadi entrepreneur kan, okay, kita masukkan, ini adalah computer network, okay, ini adalah subjek-subjek, apa kita panggil sebagai subjek, tambahan lah, okay, marketing strategies and principles, okay, digital photography, okay, multimedia project dan usrah. So kalau contohnya student kata, puan kami tak ada basic nak buat project. So semester-semester sebelum tu kita dah belajar a few software. So student boleh pilih dia nak apa, buat project apa. Contohnya dia nak buat 2D animasi, dia nak buat 3D animasi, dia nak buat video. So dia dah belajar sebelum ni. So maksudnya dia dah ada skills untuk bangunkan satu projek. Okey. Dan projek ni kita tak perlu bimbang sebab kita kan buat seorang-seorang, sebab kita ada supervisor. Supervisor tu di kalangan pensyarah lah yang you boleh pilih sendiri. Okey, ni yang tahun 3 semester 6. Okey. Okey. Tahun 3 semester 6 industrial training. Okey. So yang ni saat-saat lah kan. Yang dinanti-nantikan oleh pelajar. Maksudnya nak habis dah ni. Dah habis dah, nak boleh keluar quiz lah kan. So dekat sini boleh pergi industrial training. Tapi dengan syarat kena lulus dulu projek. Dan habis semua subjek. Kan. So projek, kenapa kita galakkan pelajar kena lulus projek? Sebab kita nak bila dia pergi industrial training tu dia dah prepare. Okay, at least. Okay, so banyak juga bila kita pergi visit pada pelajar. Okay, banyak respon-respon yang baiklah daripada company. Okay, yang mengatakan pelajar ni boleh buat dan willing untuk belajar dan mampu standing dengan apa ni, kursus-kursus yang lain. Okay, ataupun daripada universiti-universiti yang lain. Okay. Okay, so kita tengok. Terima kasih yang live bersama saya hari ini. Okay. So, siapa ni? Hakim Zainal Abidin. Oh, puan, bestnya quiz. Okay. Assalamualaikum, Hakim. Okay, ni ex-student kita. Okay, ada Ehsan Kamil. Ada belajar bahasa Arab? Kalau tak ada basic pun, tak apa ke puan? Tak apa. Bahasa Arab tu bahasa Arab basic je. Kan? Bukan bahasa Arab yang susah-susah. Yang basic. InsyaAllah boleh buat. So, saya tengok result pelajar pun, pelajar yang tak ada basic bahasa Arab pun boleh dapat A. Okay, insyaAllah. Okay. So, ni yuran pengajian. Okey, selama 3 tahun RM18,960. Okey. So yuran pengajian dan ini adalah tak masuk lagi ya, sekejap ya. Okey, yuran pengajian RM18,960. Dan juga kita tengok pada jenis kediaman. Tadi yuran pengajian. Okey. So jenis kediaman ni bergantung kepada jenis yang apartmen yang dipilih lah. Okey, dan dia ada ikut by hari. Okay, contohnya saya ambil satu je lah. Okey. Apartment AA contohnya parcels 3 bilik. Ni yang ada duduk seorang-seorang contohnya. Capacity 2 orang setiap bilik. Bilik air dalam setiap bilik. Kan. Tu boleh pilih ni. Nak yang macam mana. Nak duduk seorang-seorang, nak duduk ramai-ramai. Setengah orang suka duduk ramai-ramai. Kan. So kita dah ada hari lah. Okey, maklumat lanjut ni boleh tengok kita punya website lah untuk detail dia. Okay, so bila kita sambung belajar ataupun kita apa ni, enroll kat mana-mana, so mesti kata alamak apa yang ada, contohnya dari segi loan lah, pembiayaan kan. So
Dekat sini pembiayaan dia okey, banyak sangat sebenarnya. Okey, contohnya saya ambil satu, okey, beasiswa, kita ada beasiswa, okey, kemudian kita ada derma siswa. Okey. Dan kita ada juga, okey sekejap ya. Okey, kita ada beasiswa, kita ada derma siswa, kita ada bantuan kewangan untuk pelajar OKU. Okey, so kuis sendiri memang ada pelajar OKU. Okey. So menerimalah, okey. So kita ada daripada PTPTN tu sendiri, okey. Daripada Yayasan Negeri, contohnya Yayasan Pahang, Yayasan Sandabi, Yayasan Sabah. Okey, boleh mohonlah ke kerajaan negeri masing-masing. Okey, kalau contohnya untuk apa ni, derma siswa daripada Lembaga Zakat Selangor untuk anak Selangor dan dalam kategori asnaf zakat. Okey, dapat. Okey. Dan ada juga parents yang tak nak, okey, menggunakan mana-mana bantuan ni, nak gunakan ke BSP. Okey, boleh juga. Ataupun sendirilah duit sendiri ataupun simpanan peribadi. So ada juga yang parents tak nak ambil PTPTN. Okey, so boleh. So boleh keluar ke BSP. Okey. Alright. Kita tengok ni. Oh, macam-macam ada ya. Komen, terima kasih. Okey. Belajar ke FSCM ni, English ke puan? English saya teruk puan. Okey, English saya pun gagap-gagap lagi. Okey. Alright. So kat sini belajar dalam English dan bahasa Melayu. Ada setengah subjek yang bahasa Melayu lah. Okey. Setengah subjeknya dalam bahasa Inggeris. So tak perlu takutlah belajar bahasa Inggeris. So kita cuba. Okey. So ni antara contoh projek. Saya ambil projek student diploma. Okey. Antara student diploma. Ini saya screenshot je. So boleh tengoklah nanti, cari dia punya tajuk dia. Membangunkan animasi 3D, okey, yang bertajuk animasi Malaysia Merdeka. Ha. So sangat cantik dia punya animasi, okey. So ni adalah student diploma kita yang buat. Okey. Okey. Nanti mungkin boleh tengok, okey. Sekejap ya. Okey, saya tunjukkan sedikit lah. Ya, sedikit. Preview, nanti tengoklah nanti ya. Habiskan. Okey. Sumber seperti emas dan perak. Sehingga beberapa tahun kemudiannya, United Alliance berputus asa dan masa tuju untuk memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Berpuluh-puluh tahun selepas kemerdekaan, kerajaan menemui Tiberium di sebuah tempat yang jauh dari penempatan manusia. Penemuan itu tidak disebarkan pada orang ramai. Namun begitu, wujud pengkhianat dari kalangan orang ternama yang menyebabkan yang kepengetahuan pihak asing, United Alliance. Beberapa bulan selepas penemuan itu, United Alliance menyerang Malaysia untuk memperoleh Tiberium. Pasukan tentera dihantar ke setiap lokasi untuk mempertahankan negara. Namun, ramai yang terkubat. Saya cepatkan ya, nanti boleh tengok kot ya. Ayah aku kata dah ramai sangat yang jadi tentera. Dia tak sanggup kalau jadi apa-apa dekat aku. Waktu tu aku hampir putus asa dengan impian aku. Ini antara projek yang dibangunkan oleh student diploma kita, diploma matematika. Okey, membangunkan dalam animasi 3D. Okey. Okey. Ha, wah, wow, Muhammad Hanis idola, okey, antara student kita lah. Nama dia Hanis, okey. So menghasilkan 3D lah dengan sangat baik, okey. Boleh tengok nanti lah animasi Malaysia Merdeka untuk tengok full. Ok,
Okey, ni antara projek yang kedua. Saya tunjukkan dua je projek. Okey. Animasi 2D. Okey. Yang ni bertajuk antivirus. Okey, dia bangunkan untuk dalam bentuk 2D. Okey. Ha. Ni Hakim ni lah kata. Ha, ramai company 3D famous kat Malaysia nak rekrut Hanis tu. True story. Ha. It's true story eh. Ha. So kalau Hanis ada boleh respon lah kot dekat sini. Okay. Antara student kita yang sangat baik. Yeah. Alright. So ini adalah antara projek-projek yang dibangunkan. Mungkin kita boleh buat sama baik ataupun lebih baik daripada yang saya tunjuk ni. Okay, banyak lagi projek yang menarik sebenarnya. Ramai juga student yang menghasilkan mobile application dalam bentuk Islamic content sebab di kuis ni sendiri kita memang terapkan. Okay, dia punya niche dia, okay, content dia mesti Islamic content. Okay, tak nak menghasilkan yang mapu-rapu lah. Okay. So, saya dah nak penghujung dah. Okay, so saya just nak share. Okay, pengambilan pelajar baru di kuis masih dibuka. Okay, so boleh daftar terus. Pergi login kepada URL www.quiz.edu.my. Okay, so untuk pelajar baru yang akan daftar nanti. Okay, untuk pelajar diploma kita akan berjumpa Khamis ni 2 Julai. Okay, so ikut program lah. Kalau asas ni 1 Julai, diploma 2 Julai dan degree 3 Julai Jumaat. Okay. So pendaftaran untuk asrama pada 4 Julai hari Sabtu. Pelajar semester 1 kita galakkan duduk di asrama. Okay. So pelajar baru akan tinggal di asrama. So pelajar lama tak? Yeah. So pendaftaran pelajar adalah semuanya secara atas talian. So kita masih open lagi lah. Okay. Untuk yang mungkin belum daftar, tiba-tiba rasa nak mendaftar. Okay, jom. Sempat lagi. Okay. So direct kepada website quiz. Okay. So kita ada, kalau juga website quiz, dia dah ada dah step by step dia untuk okay, pendaftaran. Alright. So sedikit garis panduan. Okay. Pada pendaftaran Kolej Kediaman Pelajar Baru untuk nombor baru ni. Okay. Yang ni pun ada di website quiz. So kita jaga kita, hashtag, okay, hashtag jom masuk quiz, okay, pada 4 dengan 5 Julai, okay, kita masih ikut SOP lah, quiz masih ikut SOP, okay, so, nanti, okay, saya dah di akhir dah, okay, so, pada semua pelajar yang akan mendaftar pada hari esok, okay, sorry, 1 bulan, okay, so, semoga kita berjumpa, okay, terjumpa nanti dan pelajar yang belum enroll, okay. So mungkin boleh lagi berpeluang, okay, untuk enroll. Dengan rasa kita tak ada peluang, sedangkan peluang tu sangat luas sebenarnya, okay. So boleh layari www.quiz.du.my untuk pendaftaran. Kita buka sehingga akhir bulan Julai, okay. So sebelum kita akhiri perkongsian pada pagi ni, okay, kita tengok sedikit lah a few comments. Okay, terima kasih yang live bersama saya pada pagi ni. Okay, terima kasih yang support. Okay, support kami. Okay, so terima kasih ada ex-student quiz. Okay, so Hakim ni antara Hakim Zainal Abidin. Ha, okay, kita punya student yang sangat baik. Okay, sangat beradab orangnya. Okay. Okay, so mungkin yang ex-student kita, okay, yang masih tercari-cari, orang nak kerja ke, nak belajar ke, ataupun tak dapat lagi, okay, kerja, okay. So boleh sambung ke quiz untuk program degree, okay, nanti petang Puan Azrihan selaku ketua program bachelor, okay, akan beri sedikit taklimat, okay. So nantikan live bersama Puan Azrihan, okay, so kita nak, kalau contohnya kita tak dapat kerja sekarang, okay, bukan kita tak ada rezeki, bukan rezeki kita lagi. Okay, so mungkin Allah nak supaya sambung belajar ke. Okay, so kita ambil peluang ni dan pada yang masa sama kita boleh asah skill kita. Okay, supaya bila kita bekerja nanti kita boleh fulfill requirement daripada company. Okay, so saya rasa cukup kot perkongsian pada pagi ni. Okay,
So, semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Untuk yang daftar di berdaftar untuk program diploma multimedia akan jumpa saya lah. Okay. So, terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum.